Uji coba makan gratis untuk siswa sekolah kembali digelar di ibu kota. Kali ini uji coba berlangsung di SMKN 26 Rawamangun. Menu makanan ini terdiri dari nasi putih, ayam bumbu teriyaki, telur dadar, tahu cabai garam, salad sayur, dan buah. Menu seharga Rp25.000 ini memiliki kandungan total 750 kalori per porsi. Makanan ini tersedia melalui jalur CSR PT Food Station Cipinang Jaya dan PT Jakarta Turisindo. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Asosiasi Bank Sampah untuk pengelolaan sampahnya. Pastinya insya Allah program itu nanti kita akan lanjutkan, bukan hanya di negeri tapi juga di swasta, bukan hanya di SMK tapi mungkin juga ada sekolah dasar, SMP, kemudian juga kepada elemen lain, katalah pondok pesantren, ibu hamil dan sebagainya gitu. Insya Allah mohon supportnya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan uji coba makan bergizi gratis dan memonitor kualitas makanan dengan menu makanan yang disukai siswa. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Surya Listianto, iNews, Pemerintah.